Ini adalah suatu persembahan dari saya untuk sahabat. Berat. Tapi di 100 hari untuk sahabat, saya kasih sebuah kenangan. Ini mana saya hanya bisa menyimpan di handphone saya. Donsu, ini karena tepat di 100 harinya saya nggak bisa hadir, jadi makanya saya datang di H-2 karena hari ini saya mesti flight syuting ke Bali. Jadi saya datang untuk sahabat saya di 100 hariannya. Saya pernah mengantarkan dia ketika di salah satu rumah sakit yang dirawat. Tempat Jupe dirawat itu juga harus melakukan tes yang lain-lainnya di salah satu rumah sakit. Akhirnya kita pindahkan lewat basement pada saat itu, dan terus kita pindahkan ke rumah sakit Gading sebentar. Saya masih banyak obrol sama dia, masih banyak cerita. Kangen, semangat, ya. Kita berdua bersahabat selalu semangat. Kalau kita berdua selalu semangat, mana pernah kita berdua nggak semangat? Kita berdua selalu bersahabat. Ingat, gue selalu di sebelah lo. Kuat sayang. Hapusin air matanya. Gak boleh nangis. Ini mau EEG, harus kasih gambar yang bagus, respon yang bagus, sayangku. Banyak ngobrol banyak. Ngomong dong Yuli, ngomong dong. Iya. Oke. Iya, oke. Gue cantik. Oke, cantik. Siapa cantik? Gue yang paling cantik. Ya lo paling cantik. Oke.
course. Of course. Apa? Kenapa? Lu ngeledekin gue. Hah? Ngeledekin gue. Apa? Lu jelek banget. Gue enggak make up. Apa gue make up dulu nih? Iya. Jangan lah. Pas gue ke rumah sakit gue make up. Entar kalau syuting kan cakep. Iya enggak? Iya, lu jelek banget. Tapi lu sayang enggak gue jelek? Iya. Iyalah. Iya enggak? Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Terus cepat sama sembuh deh. Ah. Iya. Biar kita jalan-jalan. Tapi gue lihat dari samping lu tambah cantik. Banyak tuh. Oh iya, iya banyak, cantiknya banyak. Oh. Oh. Ratu. Dengar enggak? Kalau Julia Perez sudah turun semua kelar. Iya. Julia Perez turun semua kelar. Iya enggak? Semua. Hah? Bye. Dia bilang, gue bingung kalau mau pergi. Saya bilang, hanya ada boleh satu. Lo harus lihat tulisan Allah. Jupe harus lihat itu. Dia tengokin kepalanya. Lo nurutkan nama gue, Pe. Iya. Seiring itu, saya belum siap kehilangan orang yang sangat amat saya sayang. Ya Allah, Allah, ya Allah, Allah. Hanya boleh dengar nama itu ya juga dengar ya. Iya. Lu nurut sama gue kan? Iya. Ya Allah. Iya. Ya. Oke. Dua kali itu ya. Iya. Pasti ya. Masih kuat nggak? Kuat. Iya, harus kuat. Kuat. Ya. Nanti kita jilbabin. Mau? Insya Allah. Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Panggil coba. Alhamdulillah. Coba. Panggil Allah. Allah. Iya. Allah. Allah Akbar. Allah. Lagi. Allah. Yang tiada Tuhan selain. Ada Tuhan selain Allah. Allah.
Sekarang saya harus membuktikan kalau adik-adiknya Jupe ini juga bisa maju. Doakan saya bisa berhasil. Karena ini menjadi tugas buat saya. Saya hanya ini yang bisa saya bagikan. Cerita persahabatan kami. Semangat, ya. Kita terus berdua bersahabat selalu semangat. Kalau kita berdua selalu semangat, mana pernah kita berdua nggak semangat? Kita berdua selalu bersahabat. Ingat, gue selalu di sebelah lo. Ingat, gue selalu di sebelah. Gue selalu di sebelah lo. Gue selalu di sebelah lo. Semoga persahabatan kami bisa menjadi cerita dan inspirasi orang banyak. Saya cuma berdoa di 100 hari ini. Saya cuma berdoa semoga. Saya bilang, ya Tuhan, berikan jalan yang lapang untuk sahabat saya. Berikan dia senyuman seperti dia menghibur kita. Dan pertemukan saya suatu saat nanti dengan sahabat saya. Adik dari almarhum Julia Perez meminta doanya, memohon doanya untuk semua masyarakat, untuk almarhum kakak saya Julia Perez. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kak Jupe ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala doa yang kami panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mama minta kepada semuanya teman-teman yang almarhum, tolong doain dia, semoga dia di sana di sisi Allah dikasih tempat yang lebih dari segala-galanya, lebih enak, lebih bahagia, dan semoga amal kebaikannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jupe, lu gak akan pernah pergi dari hidup gue. Gue belum bisa menemukan sahabat seperti lo. Makasih untuk semuanya.